99,2 FM Radio Radar Gerbang Informasi Terkini. Satu lagu dari Fatin Sidkia Lubis, Semua Tentangmu. Dan pagi hari ini pokoknya kita ngomongin semuanya tentang berita-berita yang ada di Lampung ya. Dan kalau tadi dari Kota Metro sudah kita bacakan dan juga kita informasikan kepada seluruh pendengar radar. Dari Metro sekarang saya mau jalan-jalan dulu. Kalau jadi penyiar tuh enak ya, jalan-jalan gak perlu pakai ongkos. Dari Metro langsung ke Lampu Tengah. Untuk hari ini Radar Lampung juga terbit 8 halaman, edisi Senin 9 April 2018. Silakan pendengar radar yang ingin mendapatkan informasi-informasi penting seputar Lampung Tengah bisa dapatkan dan hanya bisa dibaca satu-satunya di Lampung Tengah, yaitu Radar Lampung Tengah. Begitu kira-kira ya. Tapi bukan kira-kira deh, memang udah nyata kok ya pendengar radar. Baik pendengar radar, berhubungan dengan pembangunan jalan lintas Sumatera yang dibeton ini membuat arus kendaraan di Lampung Tengah ini lumayan macet ya. Kemacetan panjang terjadi di jalan lintas Sumatera atau Jalin Sum, tepatnya di Kecamatan Gunung Sugih hingga Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah kemarin hari Minggu ya. Ini diinformasikannya. Kondisi itu dikeluhkan pengendara kendaraan yang terjebak dalam kemacetan. Dan salah satu pengendara asal Palembang mengatakan bahwa dirinya sudah terjebak kemacetan selama 3 jam. Wow, luar biasa macetnya. Karena harus antri mungkin ya, karena satu arah atau satu jalur. Jadi para pengendara harus ekstra sabar. Kalau misalnya tidak dibangun mulai dari sekarang, kasihan nanti waktu arus mudik dan juga arus balik lebaran, nanti jalannya jadi jelek, tidak nyaman, kan bisa bikin lama juga pekerjaannya. Untuk saat ini ya mudah-mudahan diberi kelancaran lah dalam pembangunannya, dan para pengendara lainnya diharap sabar ya. Akibat kemacetan ini, para pengemudi mengalami keterlambatan untuk sampai ke rumah, ya gak apa-apalah sesekali. Kemudian menurut Randy, pengendara roda 4 asal Bendar Jaya Timur juga mengaku kecewa karena kemacetan yang terjadi di Lampung Tengah, di mana kemacetan tersebut dari pagi hingga petang belum juga terurai. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar radar bisa baca Radar Lampung yang terbit hari ini 8 halaman. Untuk yang ada di sana yang ingin juga memberikan informasi-informasi atau yang sudah punya usaha tapi ingin mempromosikan, juga bisa hubungi Radar Lampung di bagian pemasaran dan juga bagian periklanan. Dari jalan kita coba menuju ke dunia pendidikan. Sebanyak 5.774 siswa mengikuti ujian nasional berbasis komputer atau UNBK tingkat SMA di Lampung Tengah yang mulai dilaksanakan hari ini, ya hari Senin ini. Pelaksanaan UNBK berlangsung selama 4 hari ke depan, yaitu dari tanggal 9 sampai 12 April 2018. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau Ketua MKKS SMA Lampung Tengah, Dr. Andes Haji Dasio Priambodo, MPD, mengatakan UNBK dilaksanakan serentak pada 64 SMA se-Lampung Tengah dengan perincian 24 sekolah berstatus negeri dan 40 sekolah berstatus swasta. Mengenai kesiapan jelang UNBK, Dasio mengaku semua perangkat penunjang ujian seperti komputer dan juga jaringan internet telah siap. Pihak sekolah masing-masing telah menyiapkan cadangan komputer ketika terjadi kerusakan dan teknisi untuk perbaikan. Amin. Mudah-mudahan UNBK hari ini yang digelar tidak hanya di Lampung Tengah sih, seluruh Lampung bahkan seluruh Indonesia. Anak-anak SMA, baik itu jurusan IPA IPS, itu mengadakan atau juga melaksanakan UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Mudah-mudahan juga, saya berharap bisa berjalan dengan lancar, tidak mati lampu, jaringan internetnya lancar, connect terus ya, tidak terjadi unconnected, kalau di ping itu jalan terus. Terus juga siswa-siswanya itu bisa menjawab semua soal-soal ya. Soal hasil ya tergantunglah dari masing-masing siswa.
Mudah-mudahan juga yang belajarnya giat pada hari ini bisa menjawab semua pertanyaan yang memang secara garis besar soal antara satu siswa itu tidak sama, tapi memiliki kompetensi atau juga kompetensi dasar yang sama begitu. Masih di dunia pendidikan, dari Terbanggi Besar dilaporkan bahwa kelulusan ditentukan melalui rapat guru di sekolah dengan mengacu pada etika siswa selama mengenyam pendidikan di sekolah. Hal ini dikatakan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMK Lampung Tengah, ya, Haji Yosde Devera SPDMM pada hari Minggu kemarin. Kalau anak-anak SMK kan sudah selesai, terus juga untuk anak-anak SMA baru mulai hari ini. Jadi ini disampaikan oleh Ketua MKKS SMK yang ada di Lampung Tengah bahwa kelulusan siswa nanti bisa dibahas lewat rapat. Menurut Yos Devera, nilai UNBK tidak menjadi syarat utama kelulusan. Jadi kalau nilainya jelek atau nilainya kecil atau nilainya besar, itu semua mungkin akan lulus tergantung dari rapat dari para dewan guru dan juga kepala sekolah, ya, dan pemangku jabatan yang ada di sekolah masing-masing. Yos Devera menilai selama ini etika dan juga sopan santun siswa sudah cukup baik. Hal itu ditunjukkan dengan hasil kelulusan tahun sebelumnya yang berhasil mencapai 100% di Lampung Tengah. Ia berharap tahun ini dapat mengulang hal serupa dengan capaian yang baik. Diketahui pelaksanaan UNBK SMK di Lampung Tengah pada tanggal 2 sampai 5 April 2018 yang kemarin dikerjakan atau diikuti oleh 5.289 siswa, dan hanya saja dari jumlah itu ada 33 siswa yang tidak ikut karena telah di drop out dan tidak bersekolah lagi. UNBK diselenggarakan oleh 61 SMK yang terbagi menjadi 4 suprayon, sementara total pengawas UNBK yang diterjunkan ada 135 orang guru, setiap 20 siswa diawasi oleh satu pengawas. SMA lagi jalan, SMK sudah jalan, ya, kita semua berharap di Provinsi Lampung dan juga yang ada di kabupaten-kabupaten lain, ini nanti semua siswa bisa lulus, ya, tidak ada kendala, karena memang betul untuk penentu kelulusan siswa untuk tingkat SMA atau SMK ini bukan karena nilai dari UNBK, tapi nilai dari sopan santun dan juga akhlak dari masing-masing siswa yang nantinya akan dilakukan rapat, ya, untuk menentukan apakah siswa tersebut dinyatakan lulus atau tidak. Baik, pendengar Radar, masih bersama saya Tommy Bastomi di Radar Pagi. Lihatlah.